Cuman aku astaga lali aku. Wah, aku tembalok rene. Saya mau belok ke sini kok. Untung saja sepi tadi. Wah, ini sudah sampai di Sanggar ini loh, kan. Banyak villa-villa di sini nih ya. Silakan dinikmati ya perjalanan ini ya. Dulu saya pas hujan ya, agak hujan. Sekarang ya masih mendung, untungnya enggak hujan ya. Dari tadi pagi mendung, teman-teman. Dari tadi pagi mendung. Cuman tidak hujan ya. Siangnya itu udah cerah. Saya masih betulin lampu. Pelatihan peternakan. Boleh. Pelatihan ini nih. Oke. Berarti saya dua kali nih muteri Sanggar Geti, teman-teman. Dulu terakhir bulan berapa ya, lupa ya, teman-teman. Waduh, merek. Turun lagi, teman-teman. Ini udah 21 derajat ya. Naik ke sini. Hampir jam 5. Jam 16.53. Ini banyak villa-villa ini, teman-teman. Bismillah. Oh, no warung angkringan. Sini. Oh, ini ada musola, aman. Ada musola. Lampu-lampu sudah mulai menyala. Sudah mulai sore ya. Sore sudah mulai mau gelap ya. Oke. Oh, ini ada warung-warung. Mas. Pemandian Tirta Nirwana. Ini ada pemandiannya, teman-teman. Bundi pemandiannya. Iku paling belakir gitu, teman-teman ya. Mungkin saya belum pernah ke pemandian itu. Ngapain ini enggak bisa berenang kan? Oh iya, teman-teman. Kok ini ngono sebelah kiri. Info villa. Info le, info ne. Lek dewean ini enggak kira ditawani, teman-teman ya. Tapi lek kalau bareng sama cewek pastinya langsung malah dikejar itu pastinya. Oh, ini sudah pada standby, teman-teman. Sudah pada standby ya. Oke, teman-teman, saya mau ke payung ya, ke para layang. Ini saya mau belok ke kiri. Kalau ke kanan itu ke kota lagi. Nah, ini saya ke kiri. Sepertinya ramai sekali ya. Ke atas sepertinya ramai. Oke. Polisi ini rek. Polisi tidur. Kalau ke atas sana ramai. Lumayan deket, teman-teman. Jadi harus hati-hati dan pastikan untuk performa motor, maksudnya kendaraan itu
sedang dalam kondisi prima teman-teman ya, soalnya ini detep tanjakannya detep teman-teman ya. Ini saya sendiri cuma bisa jalan. Yes, untung kuat-kuat lah, kalau nggak boncengan kuat. Cuma dulu saya boncengan kuat ya teman-teman, teman saya juga naik pun kuat. Memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung kenceng lajunya, nggak bisa. Dingin teman-teman. Jam 16.57 harus fokus, jalannya sangat menanjak ya. Woi, nggak Supra mantap ya, Supra kuat teman-teman. Saya naik Beat ya. Kalau naik Matic nih turunnya itu loh yang agak ngeri tuh turunnya, kan nggak ada gearnya teman-teman ya, maksudnya nggak ada perlambatannya, cuma dari rem saja. Kalau mesin mati malah tambah kenceng. Ini tikungannya, ini maut ya, tikungan tajam, tikungan mendetek teman-teman. Ini seperti dicangar teman-teman ya, dari maksudnya dipacet yang menuju ke arah Cangar atau ke Batu, yang dari Mojowarto teman-teman ya, itu yang dipacetnya itu wih, sangat sangat luar biasa detek ya, kayak gini ya deteknya, malah lebih jauh, sangat jauh tanjakannya, itu udah detek nuanjak terus jauh teman-teman ya. Ini kalau lurus terus itu bisa ke arah Kediri itu Kandangan Sembon. Memang ini jalan potongannya ya, jalan potongannya di sini. Kalau mau ke Pujon kan harus lurus tadi, yang dari yang mau ke Segoriti itu kita lurus, nggak usah belok ke kanan. Tapi yang muteri bukit itu teman-teman lumayan jauh malahan. Ini saya sudah mau menuju ke anu teman-teman ya, ke Panalayang ya, udah belok ke kampung-kampung ini. Aku orang gue angkat-angkatan ya, nggak mau ngebedak, serap apa. Gunung banyak, taman langit. Nah, di sini teman-teman. Oke, udah masuk jalan kampung-kampung. Ini udah mau ke Paralayang, banyak sekali yang mau ke Paralayang teman-teman. Soalnya kalau sore itu pas kalau matahari mau terbenam tuh gitu kan ya. Atau malam itu kelihatan kota itu sangat bagus teman-teman ya. Kelihatan tuh kota itu sangat bagus. Oh, ini. Gue belok ke sana teman-teman ya. Lali aku. Saya lupa teman-teman, jalannya udah lama ya. Saya cuma beberapa kali kesini ya. Dua kali atau berapa kali ya? Oh, dulu masuknya itu 10.000 ya, sekarang nggak tahu berapa. Masih terus naik. Oh, banyak polisi tidur. Salah jalan.
udah jam 5 teman-teman. Masih menuju ke atas ya. Akhirnya temannya tenang saja. Jalannya rusak yang sebelah sini ya. Jalan mulai rusak. Dan mulai bergelombang. Salah. Ya, ini. Udah lama sekali enggak ke sini ya. Kalau ke situ kemana? Kiri. Udah 20 derajat, teman-teman. Suhunya 20 derajat Celcius. Di jam 5 lebih 3 menit. Kita cepat masak menit ya tapi. Lebih 2 menit ya sebenarnya. Oh, ini udah menuju ke para lain teman-teman ya. Udaranya benar-benar sangat dingin sekali. Sangat dingin teman-teman. Duh, ya daerah kene ya wis. Enak, wadem. Sepertinya di atas itu ramai sekali. Oh, masuk ke sana. Ini dulu bayarnya 10.000 teman-teman. Sekarang nggak tahu berapa ya. Pedagangan asan di kaki lima dilarang masuk. Sekarang sudah mulai dibangun. Agak ada gapuranya sekarang ya teman-teman ya. Gitu kan. Sudah masuk. Bayar tiketnya, tiket masuknya harganya sekarang 15.000 teman-teman. Dulu pas kesini itu cuma 10.000 ya, naik 5.000 sekarang. Nggak mau pos. Enggak ya, bisa jalan sih lemah loh gini. Ini udah dicor nih teman-teman, udah cor-coran, dulu agak jelek ini. Nanti mau gai. Gunakan gigi satu, siap. Awai. Udah bayar. Parkirnya 5.000. Oh, parkir. Oke, Mas. Sama helmnya taruh ini dulu ya, parkir di kanan. Parkirnya mana? Kanan dulu, kanan. Oke. Oke teman-teman, kok tambah ribet sekarang. Ish. Oke teman-teman,
berjumpa lagi dengan saya di channel Sukir Nadil ya. Ini saya sudah berada di Paralayang, Kota Batu, teman-teman. Hari ini suasananya berkabut, teman-teman ya. Nggak bisa lihat kota yang ada di bawah sana ya. Nggak bisa kelihatan, kurang jelas ya. Kabutnya sangat tebal. Jadi harus dinikmati apa yang ada ya. Nggak bisa melihat Kota Batu dengan jelas. Ini saya mau jalan ke atas teman-teman ya. Tadi masuk ke sini itu 10.000 teman-teman, 15.000 teman-teman ya. Tapi ada parkirnya juga. Jadi udah naik 10.000 teman-teman. Dulu saya terakhir ke sini tuh cuma 10 tok guys. Enggak ada biaya lain lagi ya. Suasananya ramai sekali karena malam minggu tuh ya, malam minggu, dan juga besok hari libur. Di sini ada apa? Oh, biasa. Oke, sepertinya bukan hari keberuntungan saya, teman-teman ya. Cuacanya nggak mendukung. Ini berkabut semua. Nggak kelihatan. Biasanya kelihatan lampu-lampu itu, teman-teman. Sini ya. Kelihatan sama sekali teman-teman ya. Cuma ada awan saja yang terlihat. Sangat ramai, tapi kehilangan suasana kotanya ya. Kalau pas cerah itu lampu-lampu di bawah itu kelihatan, teman-teman. Sinyalnya masih ada, teman-teman ya. Sinyalnya masih cukup, masih 4G. Oke, yang di sana itu jalan kelihatan mendak ya. Di sana itu ada jalan yang menuju ke, kalau ke kanan itu menuju ke arah Kediri, teman-teman ya. Kalau ke kiri itu turun lagi ke Songgoriti, terus ke Batu. Itu jalan yang memotong, teman-teman. Jalannya itu memotong. Kalau muterin Pujon, lewat Pujon kan agak jauh ya. Jadi ini lebih singkat yang di sini ya. Cuma tanjakannya agak sangat curam ya. Oke, teman-teman, saya mau menelusuri lagi. Sini lagi. Sini. Sangat ramai. Sangat nggak beruntung sekali, teman-teman. Nggak kelihatan apa-apa ya di bawah ya. Saya tak turun, guys. Oh, di sana itu rumah kayu, teman-teman. Rumah kayu. Masuk sana saya dulu 5.000 ya, sekarang nggak tahu ya. Kalau jam segini ya nggak ada orang di sana ya. Jangan, tak turun. Oke, teman-teman, melanjutkan
penelusurannya ya. Saya barusan habis ganti baterai. Baterai saya habis, untung bawa cadangan ya satu ya. Ini kondisinya seperti ini ya di para layang Kota Batu, Kota Batu. Ini banyak orang. Tapi cuacanya enggak mendukung ya. Oke. Saya nak kesini lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya penelusuran saya di para layang Kota Batu ini. Jangan lupa nonton video-video saya yang ada di channel Sukir Adil ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.